Pada hari kedua kunjungannya di Jawa Timur, tanggal 4 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-80 Gerakan Pemuda Ansor di GX International Convention and Exhibition, Surabaya. Acara ini dihadiri oleh 15.000 anggota perwakilan GP Ansor dari seluruh Indonesia. Izinkan saya selaku Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan ajakan dan harapan pada keluarga besar GP Ansor. Pertama, teruslah menjadi benteng Pancasila dan NKRI. Sejarah telah membuktikan Nahdlatul Ulama GP Ansor selalu berdiri di depan untuk menjaga kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta dasar negara, ideologi negara, falsafah dan pandangan hidup yaitu Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah menjadi pelopor bagi kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Yang ketiga, saya ingin GP Ansor berada di depan untuk menghadapi gerakan-gerakan ekstrem radikal termasuk terorisme. Cegahlah bumi Nusantara ini dari aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab, kaum ekstrem radikal dan terorisme. Yang keempat, aktiflah berkontribusi untuk gerakan ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan berbagai macam program dan bantuan, termasuk kredit usaha rakyat. Yang kelima, teruslah ikut memajukan pendidikan di seluruh tanah air, termasuk pondok-pondok pesantren dan pendidikan Islam yang sangat penting. Harapan dari pimpinan GP Ansor sudah didengar oleh Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan alokasi anggaran, pemberian fasilitas, dan semua kemudahan bisa ditingkatkan di masyarakat. Yang keenam, ikutlah menyukseskan sekaligus mengawasi kebijakan dan program yang sangat penting yang baru saja saya munculkan beberapa hari yang lalu, yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, nomor 7, ikutlah berkontribusi agar pemilihan umum 2014 mendatang berlangsung secara aman dan damai, tertib dan lancar, serta jujur dan demokratis. Majulah terus GP Ansor, jayalah GP Ansor.
berbaktilah kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Presiden juga menyaksikan penandatanganan dua nota kesepahaman. Pertama tentang pendidikan bela negara antara pengurus pusat GP Ansor dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Kedua, pembangunan kampung BNI berbasis pondok pesantren antara PT BNI Persero TBK dengan pengurus pusat GP Ansor. Kehadiran Presiden SBY memberikan kesan tersendiri bagi beberapa anggota GP Ansor. Kami sangat berbahagia, sangat berbangga ya. Soalnya mungkin untuk pergerakan GP Ansor, pergerakan Ansor nasional secara nasional ini ada rojongan, ada dukungan dari pihak-pihak pemerintah gitu. Khususnya Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Presiden, terima kasih atas nama Asisten Pelatih Nasional. Dengan dasar kebangsaan yang tinggi ini, kami Gerakan Pemuda Ansor yang sekaligus barisan Ansor Serbaguna mengharapkan didikan dan arahan yang setinggi-tingginya untuk kemajuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang sangat saya cintai ini. Acara ini merupakan akhir kegiatan kunjungan kerja Presiden SBY ke Jawa Timur.